Halo teman-teman Daycaster Indonesia, selamat datang di channel Segerasi C9. Kayaknya udah hampir lebih dari 4 bulan ya saya nggak upload video tentang Daycast. Kemarin beberapa kali aja hunting-hunting kecil ya di Alfamart dan di Indomaret. Alfamart kayaknya di Alfamart, dan beberapa ada Daycast-Daycast Hot Wheels yang sangat keren dan saya dapet. Tapi sayangnya nggak saya ambil. Ya karena di luar fokusan ya, saya masih fokus. Fokusnya itu adalah Tomica Premium dan juga Mini GT. Dan ini adalah paket yang datang dari Lichius Diecast, dan ini pasti ya hasil PO. Kalau teman-teman ngikutin channel ini, dari dulu saya sering banget PO di Lichius Diecast. Yang menarik adalah ya, mungkin karena pandemi COVID atau gimana gitu ya, saya tuh sebenarnya item ini tuh udah di PO, ikutan PO dari bulan Juli 2020 ya. Ya, dan ini diperkirakan datang itu sekitar bulan Oktober ya. Oktober itu baru pada datang. Tapi ternyata dia baru datang bulan ini. Wah, lama banget ya. Ya bagus sih, jadi saya bisa nabung lebih lama ya untuk PO-nya ya. Oke, langsung aja kita buka nih paketnya kayak gini, agak menggembung di tengah ya. Mudah-mudahan dalamnya aman. Biasanya aman kalau Lichius Diecast. Langsung. Ya. Wih, bener teman-teman, aman dalamnya. Oh, menggembungnya itu dari sini. Wah, ini dia teman-teman. Jadi ada dua ya paketnya, ada dua diecast yang datang. Yang pertama dikasih, waduh, stiker ada dua. Aduh, wah, jadi kita udah punya empat nih stikernya dari Lichius nih. Beda-beda lagi, keren banget nih. Makasih banget ya nih Tete Lichius Diecast ya. Ini adalah ya Mini GT, udah pasti dari bentuknya. Dan wah, ini dia Lamborghini Urus Blue Eneos, Blue Eneos with roof box. Waduh. Ini kalau dari catatan saya itu bulan Agustus saya mulai klik PO-nya ya. Diperkirakan datang bulan Oktober, tapi ternyata baru datang bulan Februari 2021. Berapa bulan ya? Hampir setengah tahun ya. Lumayan. Jadi lebih murah kita nih nabung untuk PO-nya. Dan ini yang kedua, keren ya, ada Mercedes-Mercedesnya ya, ada yang bisa nebak sampai di titik sini. Ini Mini GT boxnya kayak gini, keren banget ya. Di sini nggak ada tulisan apa-apa ya, biasanya di sini ada Mini GT-nya kayaknya. Ya, ini adalah Mercedes-Benz 190e 2.5 16 Evolution 2, panjang banget ya. Blackport Metallic, waduh, Black Pro Metallic, panjang banget namanya teman-teman. Intinya ini adalah Mercedes Benz ya. Ini juga salah satu mobil yang langka sih kalau Mercedes Benz yang ini. Ini dia mantep, alhamdulillah ya, 2 PO. Jadi teman-teman yang masih PO item dimanapun ya, sepertinya memang pada terlambat semua karena mungkin ada pandemi ini ya. Jadi produksi pada terlambat. Jangan lupa diklik subscribe dan dipencet loncengnya supaya teman-teman nanti kalau ini reviewnya sudah keluar langsung ada notifikasi di HP teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, dan bye-bye.